Meluangkan waktunya datang ke sini, senang banget juga ada di sini juga cukup besar. Iwan Ahmad dan Tita Salina adalah seniman yang tinggal di Jakarta, belajar desain grafis di Institut Kesenian Jakarta. Karya mereka berfokus pada masalah konflik perkotaan. Sebagai kosmopolitan gelandangan di profil ini disebut kosmopolitanism, mereka berpartisipasi dalam berbagai program residensi di Jepang, Selandia Baru, Belanda, Polandia, dan berbagai negara lainnya. Mereka juga telah berpartisipasi dalam berbagai macam rangkaian proyek Bienal, Singapura, Taiwan, Indonesia, Thailand, Australia, Amerika, dan di Jepang dan Eropa. Di sini disebutkan di CV-nya bahwa Mas Iwan dan Mbak Tita ini banyak memanfaatkan mobilitas tingginya sebagai kendaraan utama untuk praktek seni mereka. Kami pikir presentasi sore ini juga bagian dari mereka memperkaya praktek seninya dengan mobilitas itu. Mungkin langsung aja karena waktunya juga sudah mau lama, cukup lama. Silakan mungkin waktu dan tempat pada Mbak Iwan dan Mas Iwan. Selamat sore. Saya ucapkan terima kasih buat IFA. Kita ngobrol-ngobrol sekitar satu bulan yang lalu dengan Mrs. di Bangkok. Lalu tiba-tiba kita bisa datang di sini menceritakan kembali perjalanan kita. Sebenarnya bukan hanya cerita kita, tapi orang-orang yang ada di sini ada juga di antaranya yang membantu mewujudkan rencana kita. LD misalkan, kawan-kawan dari petani, dan mungkin informasi yang saya dapatkan tidak langsung, tapi saya browsing atas informasi teman-teman yang dibagikan. Secara ucapan terima kasih saya juga aturkan kepada pihak penyelenggara yang membantu demikian singkat untuk mempersiapkan perlengkapan dalam waktu yang mendadak. Jadi mohon maaf kalau ada sedikit turbulence atau ada sedikit hal yang kurang nyaman, itu karena memang gaya kita ya seniman recehan. Sebetulnya kisah pertama kali saya menerjemahkan secara bebas. The Archive of Violence ini seperti satu term bagaikan jamret di kapitalistiwa. Ini teringat sekitar satu bulan yang lalu, mungkin dua minggu yang lalu tepatnya, ketika saya di Cirebon pulang dari sebuah festival seni rakyat, dan di tengah perjalanan ojeknya berhenti tiba-tiba. Waktu itu waktu menjelang remang-remang maghrib gitu. Kita sedang ngobrol dan tiba-tiba dia menyepi dan bilang, "Bang, mohon maaf, abang copet jamret handphone saya ya." Situasi itu terjadi demikian cepat sehingga saya tidak bisa bergerak bilang tidak atau iya. Karena apapun alasan saya, situasinya akan jadi sangat konyol. Lalu abang online-nya mendesak saya terus, memang saya melakukannya. Tidak ada pilihan lain karena memang di kursi motor itu hanya ada saya dan dia. Jadi gak mungkin ada orang ketiga yang mencuri handphonenya dia gitu. Karena situasinya makin sulit, saya didesak ke pinggir, dan di pinggir ada sekitar 4-5 orang pemuda sedang mengupas mangga. Yang saya khawatirkan bukan mangganya, tapi pisaunya gitu. Saya pikir ini mungkin akhir hidup saya gitu, karena semakin kita bilang tidak, kekerasan itu akan muncul, tidak bisa dikontrol gitu. Ya, rezeki anak soleh gitu, akhirnya saya mulai berpikir bahwa ini negosiasi yang sangat krusial dan teknologi bisa menyelamatkan saya. Dan saya berargumen bahwa GPS di handphone saya itu akan mendeteksi pergerakan handphonenya yang sedang sekarang nggak ada itu. Ternyata handphonenya itu memang dicopet waktu kita di jalan. Kita bisa melihat jalurnya sudah cukup jauh dari titik kita. Hidup saya selamat, saya sampai ke Jakarta, dan sampai Jakarta saya coba mencari bagaimana strateginya, nasib saya kalau dihabisi saat itu. Ternyata banyak sekali arsip jamret di kapitalistiwa ini. Nasibnya tidak seberuntung saya, dan hanya berpikir bahwa kenapa itu? Kenapa kita punya satu kekejian kolektif yang bisa muncul tiba-tiba? Yang melakukan kekejian itu bukan penjahat. Mereka orang yang pergi beriman, mereka yang punya ayah seorang anaknya, mereka guru-guru di sekolah, belajar ngaji, belajar pendidikan moral Pancasila, dan tentu saja belajar tentang apa itu humanisme. Tapi tiba-tiba ketika ada satu trigger yang merubah mereka, bisa berubah menjadi monster.
setelah 98 di Jakarta banyak sekali jamret-jamret yang bukan hanya digebukin tapi dibakar. Oke, selamat sore. Sebelum kita mulai lecture performance ini, ya kami berdua meminta kesediaan volunteer, secara sukarela, kawan-kawan yang ada di ruangan ini untuk kesediaannya menggunting kuku sedikit saja. Gunting kukunya disediakan oleh Irwan dan wadah untuk menampung kukunya juga disediakan. Dan ya di rotate aja. Bisa ya? Boleh ya? Dan nanti di akhir presentasi kami akan mengumpulkan kuku-kukunya tersebut. Ingat ya, saya hanya minta kuku, bukan potong jari. Bebas, mengukur jari tangan atau jari kaki bebas. Jadi di tengah presentasi kita akan mendengar suara diesel dan juga klik-klik, bukan dari mouse atau dari ketikan, tapi dari gunting kuku. Batavia adalah nama lama Jakarta, pusat perdagangan dan kekuasaan VOC Belanda. Memiliki kepentingan jangka panjang di Nusantara dengan monopoli jalur perdagangan. Membentang mulai dari Selat Malaka hingga Dejima di Nagasaki. Sebuah era yang membuat Belanda berkelimang dengan emas. Tentu saja, eksploitasi dan penindasan terjadi dalam berbagai bentuk dan ruang. Sebetulnya kisah tentang Peter Abervale terinspirasi dari hubungan antara Batavia dan Siam ataupun Thailand. Dia seorang kosmopolis, ibunya orang Jerman, Eropa, dan ayahnya orang Jerman dan ibunya orang Siam. Lahir di Batavia. Sebetulnya keluarganya cukup berada, tetapi suatu hari Abervale mencoba melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan di Batavia. Salah satu alasannya adalah karena tanah keluarga Abervale dirampas oleh VOC. Akibatnya rencana tersebut bocor. Jadi sekitar ada 17 orang lokal termasuk Abervale sendiri dihukum mati. Abervale mati dengan terhina. Tubuhnya diikat tali ke beberapa ekor kuda, lalu ditarik dengan kecepatan penuh ke berbagai arah hingga tubuhnya tercabik-cabik. Tubuhnya robek. Penggalan kepalanya ditancapkan di atas monumen. Sebagai peringatan, beginilah yang akan terjadi apabila berani melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan. Cara warga lokal Jakarta mengarsip kekejian tersebut adalah merekamnya dengan menjadikan sebuah nama jalan di wilayah Jakarta Barat. Nama jalannya adalah Jalan Pecah Kulit. Nah, kalau kalian naik stasiun kota, sekitar mungkin 200-300 meter ada satu nama jalan, jalannya Jalan Pecah Kulit. Sayangnya monumen ini dihancurkan ketika Jepang masuk ke Jakarta, namun sekarang didirikan kembali sebagai sebuah mitos kekejian yang pernah hadir di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta Selatan, jadi sekitar perlu 1 jam lah ke daerah Jakarta Barat ini. Setiap hari, kalau memang ingin menghindari kemacetan, kita memilih untuk naik komuter lain. Jadi satu harinya itu, komuter lain di Jakarta mentransformasikan kurang lebih sekitar 1 juta orang. Itu merupakan satu ladang komersial yang luar biasa. Tetapi kadang-kadang saya tidak beruntung, di mana harus duduk berhimpitan dengan orang-orang pekerja yang terus terang bau. Dan mereka cukup agresif karena ingin mendapatkan tempat terbaik menuju dari stasiun kota sampai ke Bogor yang berjarak sekitar 80 km. Namun sore itu terlihat berbeda. Ada seorang pekerja kantor yang mungkin dia tidak memiliki posisi sangat tinggi di kantornya, bisa dikategorikan mungkin pekerja rendahan. Wajahnya sangat serius. Dia seperti memantangi terus-menerus layar handphonenya. Saya tidak menyukai video games, tapi punya asumsi bahwa si bapak ini sedang menyaksikan sebuah video game yang sangat
realistik. Saya pikir mungkin teknologi 3D sekarang menampilkan begitu banyak grafis yang luar biasa sehingga renderannya hampir mendekati realita. Tetapi setelah pulang ke rumah, saya baru menyadari bahwa sebetulnya dia tidak bermain video game, tapi dia sedang menyaksikan sebuah pembantaian di Christchurch, New Zealand, di tahun 2019. Brenton Terran, seorang warga Australia, membuat 73 halaman manifesto dan merajah teks senapan semi-otomatisnya yang dibeli dengan online dengan ingatan-ingatan peristiwa kekerasan sebagai legitimasi untuk melakukan pembantaian terhadap Muslim di New Zealand. Sebetulnya Brenton memiliki 5 senjata, tetapi yang dia gunakan kurang lebih 2. Data-data atau informasi rajah itu bukan lagi ditempelkan di badan seperti tato, tetapi juga di cartridge-cartridge peluru. Dengan melakukan itu, dia memiliki semacam lisensi untuk melakukan tindakan yang di luar moral. Iya, tulisan-tulisan yang tato-tato jarah-jarah yang ada di senapan api ini adalah bukti bukti keberhasilan orang Eropa putih mengalahkan Muslim, bangsa Turk dan Ottoman. Lalu kenapa kami memilih perjalanan yang begitu panjang dari Jakarta ke Bangkok dengan publik transport selama hampir 2 minggu? Sebagai spesies Homo sapiens, kami ingin mencoba sejauh mana kekuatan panca indera kami dan intuisi yang merupakan konsekuensi dari proses evolusi, konflik etnis, dan propaganda nasionalisme serta bom bunuh diri yang baru-baru ini juga terjadi di Medan. Akhir-akhir ini saya tidak tahu ini sebuah respon positif atau kebingungan, tetapi seringkali narasi kekerasan itu diangkat secara recehan oleh LSM dan seniman. Sebetulnya niatnya baik, tetapi seringkali seniman memiliki cara pandang yang berbeda dengan para korban kekerasan itu sendiri. Terlebih ketika korban sebetulnya tidak punya artikulasi dan metode untuk mengekspresikan bentuk kekerasan tersebut, bahkan tidak punya kemampuan untuk mengucapkannya, lebih memilih untuk diam dan memendam bagaimana arsip kekerasan itu akhirnya terpatri dalam tubuhnya. Tentu ini menjadi satu pertanyaan buat kami ketika melakukan perjalanan, bahwa sebetulnya ada nggak sih atau ada tidak satu metodologi yang sangat organik cara-cara orang ini untuk menyimpan trauma kekerasannya. Dari titik pertanyaan inilah kita mulai melangkah. Perjalanan kami dimulai dari sebuah tempat di Jawa Tengah. Nama tempatnya adalah Sangiran. Sebetulnya agak korupsi dikit, ini bukan dari Jakarta, tapi kita narik sedikit ke Solo. Sebuah kawasan yang menyimpan arsip yang luar biasa. Kubah Sangiran terjadi melalui proses yang sangat panjang, di mana lapisan bumi terdorong naik ke permukaan akibat tekanan tektonik selama ribuan tahun dan terkikis oleh air. Seperti layaknya amarah, tanahnya selalu memberontak. Dengan mudah, kita dapat mengamati kondisi Pulau Jawa 10 juta tahun yang lalu. Bumi sepertinya menyimpan arsip, jangan ingin menyampaikannya kepada kita. Sebetulnya melihat lapisan-lapisan dari periode yang terjadi mungkin 10 juta tahun yang lalu, terlihat begitu poetik dan indah. Kita bisa melihat bagaimana era Miosin, Pleistosin, hingga Antroposin terjadi di depan mata kita. Bahkan jebakan ketika Homo sapiens memilih untuk melakukan revolusi pertanian. Ibu di belakang ini, kita bisa cerita. Iya, di tepat di samping lapisan tanah jutaan tahun ini adalah sebuah sawah. Dan ada kita menemui ada seorang ibu, dia saat itu sedang menghalau burung. Burung yang dianggap hama, jadi dia membuat semacam kaleng ya, dari kaleng dan dengan menarik benang yang panjang. Setiap saat dia tidak pernah beranjak dari tempat, dari posnya, dari pos penjaga penghalau burung dari pagi hingga sore. Itu merupakan satu konsekuensi sapiens ketika kita memilih untuk menjadi permanen dan memiliki teknologi pertanian.
Tapi kita ingin melihat bahwa sebetulnya 10 juta tahun yang lalu di Jawa itu tidak ada kebudayaan. Jadi yang ada itu hanya makhluk seperti ini. Seperti koin. Ini namanya nomolits, umurnya diperkirakan 40 juta tahun yang lalu mungkin dari abad miosin. Dan ini bisa ditemukan di Sangiran. Ini kita dapat di Sangiran. Pada perjalanan kita ke gurun-gurun di Mesir, kita juga melihat material yang sama. Dan nomolits ini juga dahulu pernah dipakai sebagai koin, ya, sebagai mata uang.